nangi bong dapur. Rono, Nduk. Apa-apa kok dilarang? Iki jamanmu, wayahmu. Wong Jawa kuwi aja nganti ilang jawane. Wes. Rono. Ngene lho, Bu. Anakku iki ora oleh dikekang. Wah, ya ora iso to, Pak. Kuwi anakku. Heh, kuwi anakku. Wah, Bapak. Kabeh yen manut ibune bakalane lancar. Wis to, titen ngono wae. Piye to, Pak, ngomong. Ora masalah, ora popo. Kodratku yono ora nggo ngatesi. Tapi Bapak, Ratih mboten purun larani atine ibu. Rene. Duh, anake Bapak. Ratih kudu njogo. Bapak roh, Ratih iso. Halo? Halo, Marati cantikku. Latihan yuk, Mbak. Semua murid-murid cantik dan gantengmu ini sudah menunggu di sini. Oke. Habis ini Mbak Rati OTW ya. Bye. Semuanya hitam putih. Kecemasan, keinginan, kewajiban seringkali memang bercampur dan saling menabrak dalam perjalanannya. Seperti layaknya debu dalam sorot matahari yang masuk lewat celah-celah jendela, akan ada banyak yang tak terlihat sebelum tersorot. Sulit dan rintak, tapi akan selalu ada kekuatan di dalamnya. Kepercayaan Bapak kepada Ratih membuat Ratih jadi seperti sekarang. Bapak Ruf, Ratih iso. Dan seperti yang nenek bilang dulu, Rono do, opo-opo kok dilarang. Iki jamanmu, wayahmu, wong Jawa, ojo sampai ilang jawane.